Open the WhatsApp. Opening WhatsApp. Yoi. Jadi kalau misalnya kalian mau zoom lagi bisa juga nih. Tuh. Jadi benar-benar Google Maps aja di sini. Nah, kalian tinggal kirim. Oke, bisa guys ya. Ini tes udah ya. Dan di handphone juga sama. Juga masuk nih. Tuh. Wes gila. Akhirnya guys, kita bisa dapat nih jam dari Xiaomi. Wah, ini guys ya, Xiaomi Watch 2 Pro. Gila. Ini sih waduh, the best banget sih kayaknya ini ya. Soalnya saya sih udah baca ya di websitenya ya. Dan jam ini sudah di-powered by oleh Snapdragon. Tapi masih generasi 1 ya. Dan juga sudah gabung dengan Google guys. Gila. Jadi jam ini bukan hanya sembarang jam biasa aja. Tapi kalian bisa nih menjadi jam ini seperti layaknya Android. Nah, oke lah, daripada kita basa-basi nih, kita langsung aja kali ya. Kita langsung buka aja segala ini, terus kita langsung unboxing, oke? Oke guys, kita langsung aja kita buka aja nih ya. Kita sobek-sobek aja ya pakai pisau legenda kita. Gila. Udah mati belum guys? Meri sih. Meri kenapa sih? Aduh. Aduh, mukanya sudah mati. Oke guys, ini sudah. Kita buka segelnya dan kita langsung buka dari sini. Web. Wow, gila. Nah, ini kita ini dulu guys ya. Ngeri juga nih pisaunya. Oke, ini kita sudah taruh. Oke, ini dia guys untuk si jamnya. Dan ini adalah Xiaomi yang menawarkan pengalaman pintar yang benar-benar baru ya, pastinya juga nyaman ya. Dan pastinya kalian maunya kan nyaman juga nih untuk dipakai di tangannya kan. Nah, dan sekarang juga kalian sudah bisa memakai yang namanya jam ini, bukan sembarang jam biasa. Kalian sudah bisa memakai namanya di perangkat itu ada namanya Wear OS. Wear OS itu apa? Nanti kita akan coba ya. Saya juga belum coba juga sih Wear OS itu namanya. Tapi kalau saya sekilas baca itu ya jam ini pastinya bakalan seperti Android nanti ya guys. Jadi jam ini juga akan sangat cocok bila kalau misalnya memang kalian ada di mana saja dengan adanya Wear OS itu. Bisa kalian gunakan untuk yang namanya beraktivitas gitu. Apapun, misalnya olahraga, mungkin GPS ya kan. Ini ada GPS juga. Saya udah baca-baca sih ada GPS ya guys. Tapi saya penasaran GPS itu apakah sangat kalau istilahnya itu kayak bakalan sama enggak sesuai yang apa yang di handphone kita sama yang di jam gitu kan. Harganya itu 3,199 juta ya. Nanti kita tampilin harga di sini. Kurang lebih segitu harganya guys. Dan jangan salah, ini akan keluar di tanggal 13 nanti ya, tanggal 13 November ini ya. Itu baru semuanya bakalan produksi lebih banyak lagi guys. Kalau tidak salah kalau ini ada sih beberapa orang yang udah jual, cuman dia masih banyak yang pre-order seperti itu. Takutnya yang pre-order itu bukan yang Indonesia punya. Nah kalau punya kita ini, kita yang punya, yang sekarang kita punya ini ya, ini sekarang kita yang Indonesia punya guys ya, garansi resmi ini. Resmi ya. Jadi ini yang sudah Indonesia punya. Takutnya yang kalian beli itu yang bukan Indonesia, takutnya ya. Saya juga nggak tahu. Kalau saya lihat sih di toko-toko tuh udah ada yang jual soalnya. Nah, sekarang ya kita nggak usah basa-basi, kita langsung coba aja ya di smartwatch ini. Oke guys, sebelum kita bahas ke jamnya, kita mau tahu nih isi dari dalam dusnya dulu nih ya. Kayaknya sih di bawahnya ada sesuatu. Nah, kita mau lihat dulu nih di bawahnya nih ada dapat apa aja sih? Oke, baru kita buka udah kelihatan nih ya. Ada yang namanya charger magnetik. Nah ini charger magnetiknya guys. Ini kabelnya apa ya? Dapatnya apakah sudah Type C atau belum? Oh belum guys ya, masih USB biasa guys ya. Kalau kita lihat sih, kalau tidak salah ini di
jamnya ini dia ampernya kecil guys, jadi tidak perlu yang namanya harus pakai yang fast charging ya. Wajar lah ya kalau misalnya Xiaomi masih pakai yang namanya USB, karena ya dayanya mungkin ini nggak terlalu besar banget si jamnya, jadi cukup pakai USB. Nah, untuk si ini, kotaknya ini dalamnya ada user manual ya, ini buku-buku petunjuk. Kayaknya sih kalau di sini kita lihat, oh ada bahasa Indonesia juga guys ya di sini ya. Ya, ini ada bacaannya tuh ya, pengguna Xiaomi ya, di halaman 133. Nah, kalian buka aja 133 itu ada untuk panduannya bahasa Indonesia. Karena yang tadi kita belum sebelumnya kita bilang kan, ini kita dapat yang Indonesia punya guys. Jadi pasti ada bahasa Indonesianya di sini. Gitu. Ya. Jadi aman lah guys ya, untuk user manualnya udah pasti kalian bisa baca nanti ya. Oke guys, jam ini sudah di-include dengan yang namanya Wear OS ya, perangkat Google. Dan bukan hanya itu saja, jam ini juga sudah didukung ya oleh yang namanya Snapdragon W5 Plus Gen 1. Jadi cukup mumpuni sekali ya, dan sangat membanggakan sekali kalau saya lihat ini jam yang mungkin yang dikeluarkan sama Xiaomi ini untuk pertama kalinya guys ya. Dengan adanya prosesornya Snapdragon, berarti kan ini bisa kalian pakai seperti ya layaknya handphone guys gitu ya. Kan harus tahu guys, ini sudah AMOLED ya, ini sudah AMOLED. Dan untuk ukurannya itu 1,43 inch ya. Dan ini sudah dengan diinklut dengan always on display. Jadi kalau misalnya kalian mau naikin atau bukan naikin sih, maksud saya kayak di ya diarahin lah ke kalian gitu, dia akan nyala sendiri seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian tahu untuk bahannya ini guys ya, ini dengan casing baja. Ingat yang baja yang ini guys ya. Ini kalau ke bawah ini ya dia kulit ya, karena strapnya kulit. Ini sudah baja dan dia anti karat. Sekarang kita langsung buka aja kali guys ya segelnya ya. Segelnya kita buka aja nih biar kalian bisa lihat sendiri nih. Bedeh gile. Kicing-kicing mengkilap guys. Ah, okelah, daripada kita penasaran, kita coba nyalain dulu kali ya. Ini nyalainnya pakai dari sini. Kita pencet kali ya. Oh, dia nggak nyala guys. Apa harus di charging dulu? Karena kita mau coba hidupin, dan cara hidupin itu harus di charging gitu guys. Ya. Nah ini untuk adaptornya ya, yang seperti ini ya, yang USB. Nah sekarang kita tinggal kalian colok aja kayak gini. Ini kan. Coba. Kita penasaran banget sih sebenarnya. Oke. Kayak gini guys ya cara masangnya ya. Harus sesuai. Wah, bener guys, langsung hidup. Berarti harus di charging dulu guys ya. Kalian charging dulu baru kalian bisa nih namanya hidupin si jamnya. Ya. Gitu. Oke. Wow, udah lambang Wear OS-nya benar. Oke, guys. Waduh, mantap. Wih, animasinya keren banget guys. Oke. Coba kita hidupin ya. Oh, masih awal. Let's go. Oke, di sini harus di-setting dulu ternyata guys ya. Sekarang kita coba, mungkin kita lepas aja kali ya. Karena kan dia udah menyala. Ini kita lepasin aja. Oke. Nah, sekarang kita coba let's go. Siap. Oke, di sini ada settingan di language. Tadi saya kepencet Italia ya. Jadi kita cari bahasa Indonesia kali guys ya. Bahasa Indonesia kita butuh cari. Oke. Nah, sekarang kita klik aja. Unduh Mi Fitness di ponsel untuk mengumumkan perangkat. Oh, ternyata kita tetap harus download Mi Fitness-nya dulu juga, guys. Buat kita bisa menghubungkan dari si jamnya ini ke handphone. Nah ini sekarang kita coba di Samsung ya, HP Samsung Z Flip. Ini baru bisa kebaca guys ya, ini ada bacaan ya, Xiaomi Watch 2 Pro. Sesuai yang ada penjelasannya
penjelasan yang di sini. Ya, kalian tinggal connect ke sini. Oke, langsung aja ya guys, kita pairing aja ya. Kalian tinggal klik. Ya, kalian tinggal klik. Terus tunggu sampai dia sama-sama terbaca. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kalian tinggal pairing. Ya. Ya, sebentar saya fokusin dulu. Nah, ini pairing, guys. Oke. Nah, di sini saya sudah terbaca, guys ya. Sudah terhubung ke ponsel. Untuk Bluetooth mic-nya kalian setting aja ya. Tuh ya. Nah, kalian connect. Seperti biasa, kalian tinggal baca dulu ya. Apa aja ini peraturan-peraturannya. Lalu kalian tinggal tunggu aja nih. Oke, di sini kalian tinggal oke aja. Ya, oke-oke aja gitu di sini mah. Tunggu sampai pairing selesai. Selesai kita setting-menyetting ya. Cukup makan waktu tadi guys ya. Daripada tadi kita lama-lama kita ngerekam terus ya. Nanti kalian coba sendiri saja di rumah. Kalau misalnya nanti kalian sudah beli ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian memang ada yang kurang paham, nanti kalian bisa komen aja di YouTube kita. Nah, sekarang ini kita mau coba ya, kita finish saja ya. Kita done. Oke, ini sudah terkonek ya. Kalian bisa lihat sini ada Xiaomi Watch 2 Pro. Nah, sekarang kita mau coba. Nah, untuk jamnya. Oke, kita coba lihat tutorial dulu ya. Oke, di sini sih ada bacaannya, guys. Ya, ini bacaannya ada. Oke, press hold switch kita hold. Oh, kalau misalnya kalian mau ini ganti ini ya, kayak watch face gitu ya. Biasanya memang harus ditekan ya tengah-tengahnya. Di sini untuk swipe notification ke bawah. Terus kalau misalnya mau swipe untuk menu ya. Kalian bisa ke atas gitu ya. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. Gila ini mah keren banget, guys. Buh. Ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, di sini kalian bisa lihat aja nih untuk buat ke menu kalian bisa tekan aja tengah-tengahnya. Ya. Ini untuk wallpapernya katanya kalau misal ditekan tengah-tengah ini watch face-nya nanti bisa ganti. Di sini ada 20 macam bawaan ya guys ya. Bawaan watch face-nya dari Xiaomi. Wih, ini berapa hertz ini ya? 60 hertz kali ini guys ya. Lancar banget. Ya. Di sini watch face-nya udah ada untuk bawaannya guys ya. Macam-macam udah ada di sini. Lalu kalian mau pilih apa? Misalnya ke menu. Menu berarti pencet tengah aja guys. Nah, ini kalian bisa putar-putar ini buat atas bawahnya ya. Ya. Putar kayak gini. Ada Google Maps juga guys, ternyata ada Play Store juga. Oke. Kita penasaran nih, apa aja nih kita mau coba ubek-ubek aja nih menu-menu yang ada di jam ini. Oke, langsung aja nih kita cek aja ya. Ini kita ke menu awal dulu. Di sini kalian bisa lihat. Oke. Ini menu awalnya. Kalau misalnya kalian mau ke notifikasi, notifikasi tadi ya dari atas kalian slide aja ke bawah. Ke mode kontrol kalian katasin. Ya. Ini kalau misalnya kalian ke kanan kiri, ya, ini sama aja, guys. Sampai ke kiri lagi, balik lagi ke menu. Kalian misalnya ke kanan juga sama aja ke sini juga. Jadi sama aja misalnya kalian mau ke kanan kiri juga, kalian ke slide-nya yang sama juga. Nah, terus kalau tadi yang di tutorial awal dia kalau misalnya ditekan tengahnya di knopnya, nah dia ke menu ini guys, ke menu-menu yang lengkapnya, istilahnya gitu ya. Ini kalian tinggal knopnya kalian putar aja, tuh dia akan bisa nge-scroll ya seperti ini, ya banyak macam guys menu-menu ini. Aduh, saya kalau misalnya bahas satu-satu kayaknya nggak bakalan ini guys ya. Jadi ya saya mau kasih tahu aja, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh ada yang namanya Google Play Store. Ya. Nah, sekarang saya penasaran nih, apakah bisa kita searching di sini? Di sini ternyata kalian bisa download ya lewat jam ini. Contohnya, kalian mau download apa? Spotify, ya. Kalian bisa lihat di sini atau kalian mau apa nih? Mau lihat WhatsApp juga bisa.
Nah, kita penasaran, kita mau cek juga Spotify ini. Oke. Kalau Spotify ini ternyata kalian harus download dulu ya, harus install dulu. Jadi untuk si jam ini ya, karena dia sudah Wear OS, ya apalagi itu OS, maksudnya Wear OS itu sudah yang support dengan Android ya, kalau istilah lengkapnya ya. Saya mau install dulu kali ya. Saya mau install WhatsApp dulu di sini. Oke. Nah, sekarang ini untuk mode install WhatsApp-nya sudah bisa guys ya. Ya, sekarang sudah kita udah install dan kita buka aja nih WhatsApp ya di sini. Wih, canggih banget guys ya. Bisa buka WhatsApp lewat jam. Gila enggak tuh? Saya penasaran sih tampilannya tuh gimana. Oke. Ternyata harus di pairing dulu guys ya. Oke, kita sudah download tadi WhatsApp-nya guys. Sekarang kita coba buka aja aplikasinya ya. Oh ya guys, jadi kalian tidak pakai kenop juga nggak apa-apa ya. Kalian juga bisa slide seperti ini, biar gampang aja ya. Nah, ini WhatsApp-nya udah kita install. Sekarang kalian bisa lihat di sini ya, banyak chat. Nah, ini tadi kita sebelumnya udah tes ya, nyoba-nyoba. Dan benar guys, ternyata bisa bales chat lewat jam. Ah, mantap banget nih guys. Ya, kalian bisa kasih emoji juga. Misal kalian butuh apa nih emoji buat ke chatnya gitu kan. Nah, kalian misalnya enggak kasih ini, emoji ini. Terus kalian kirim ya. Ini untuk kirimnya kayak gini guys. Nah, ini kirim. Terus kalian kirim kayak gitu. Nah, ini udah kekirim guys ya. Di sini juga kekirim. Sama juga ya, yang dikirim juga sama emojinya. Nah, ini kelihatan guys ya. Tuh ya, sama. Ada lagi, bukan hanya itu saja, bisa juga kalian voice note. Ini udah mulai guys ya. Coba kita tes. Halo tes, kita coba tes voice note lewat jam smartwatch 2 Pro Xiaomi ini guys, oke. Nah, kalian bisa tes suaranya dulu sebelum kalian kirim ya. Jadi kalian tinggal play aja di sini. Nih, suaranya guys. Kita coba tes voice note lewat jam smartwatch 2 Pro Xiaomi ini guys, oke. Okay? Untuk speakernya dia itu ada di sini guys. Bentar ya, saya nyangkutin dulu mic-nya. Nah, speakernya itu ada di sini. Sebentar. Ini kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ada speakernya ya. Ini speakernya yang akan mengeluarkan suara lewat sini guys. Dan untuk mic-nya tadi ada di dekat knob-nya. Ya ini knob. Nah, di bawah ini ada mic-nya gini. Nah, tuh kalau misalnya kalian ada kelihatan kayak bolong-bolong gitu. Ya, sorry bentar. Ini nggak fokus. Nah, ini ya. Kelihatan di sini ada kayak ada bolongan. Nah, itu dia mic-nya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau berbicara, mungkin kalian harus deket gitu guys ya, bicara harus deket gitu biar bisa kedengeran. Untuk balas kita belum ya tadi ya. Oke, ini kita coba tes balas lewat jam ya. Sini ada, kita coba ketik tes. Aduh, kecil banget guys ini ya, sebentar ya. Ini bisa diatur apa enggak ya, nanti kita coba pelajari lagi. Tes. Oh, ini ada yang otomatis juga guys ya. Dia juga ada otomatis, kalian bisa klik aja di sini. Nah, kalian tinggal kirim. Oke, bisa guys ya. Ini tes udah ya. Dan di handphone juga sama. Juga masuk nih. Tuh. Tuh ya, masuk guys ya. Oke guys, sekarang kita mau tes aja nih untuk telepon ya by WhatsApp. Jadi sebelumnya kita konekin ke handphone ini. Terus kita mau coba tes dari handphone satunya hubungi ke handphone yang ini, karena jam ini terhubung ke handphone yang Samsung ini guys ya. Ini kebetulan kita pakai Samsung Z Flip ya, Android. Nah, kita mau coba tes. Kadang-kadang tuh kalau di merek Xiaomi ini watchnya tuh suka nggak bisa terkonek untuk di WhatsApp. Jadi kalau dia beda perangkat, kadang-kadang tuh suka nggak nyambung untuk WhatsAppnya. Tapi kita mau eksperimen, kita mau coba dari telepon iPhone ke Android, apakah dia bisa atau memang dari sana memang tidak bisa nih untuk Apple ke Android gitu ya. Nah, sekarang kita langsung kita coba aja nih, kita coba tes telepon by WhatsApp. Jadi kita nggak telepon by pulsa guys ya, kita tetap pakai aplikasi WhatsApp. Sekarang kita langsung
tes telepon aja guys ya. Kita coba tes telepon di sini. Ya, kita tes. Nah. Oke guys, di sini sudah ada guys ya. Sekarang kita angkat aja. Sekarang kita loudspeaker. Halo? Halo. 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 Nah, ini guys. Halo, halo, halo. Halo, halo. 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 Nah, ini karena apa namanya? Apa namanya? Kalau kita deketin nanti suaranya mendengung. Nah, kita agak jauhin dikit guys ya. Ini kita agak jauhin dikit. Halo, halo. Halo, halo. Ini mic-nya di sini guys ya. Guys ya. Mic-nya tuh ada di sini. Sebentar kita kasih tahu lagi. Nah, ini kalau misalkan kalian ada yang mau ulang ini, ini mic-nya guys. Ya. Ya. Nah. Nah. Jadi bukan lewat handphone, kita bisa denger juga lewat jamnya juga, guys. Ya, kita juga bisa lewat jamnya juga kita dengerin. Sekarang kita langsung gedein dikit, guys ya. Kita coba gedein dikit. Cara gedein volumenya gampang banget. Kalian tinggal di gini aja sih, guys. Nih. Ya. Tinggal diginin aja. Coba kita agak jauh dikit, guys. Sebentar. Sebentar. Kita geser dulu nih HP-nya. Halo. Halo, halo. Nih kalian dengar ya, guys ya. Halo, halo. 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 Sekarang kita coba deketin mic-nya, guys ya. Halo. 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 Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Nah, ini tuh suara mic-nya, guys ya. Mic-nya, guys ya. Halo, halo. Halo, halo. Kedengaran enggak ya? Kedengaran enggak, guys ya? Nah, jadi ada speakernya di jamnya, guys. Jadi tak perlu khawatir. Kalau misalnya kalian mau telepon. Ya. Kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kalian mau telepon jarak jauh. Kalau misalnya kalian nggak mau keluarin handphonenya, kalian bisa denger lewat speakernya ini, guys. Ada di sebelah sini ya. Nah, ini guys, yuk kita fokusin ya. Jadi speakernya ada di sini. Ya, speakernya di sini. Nah, ini speakernya, jadi bakalan aman ya kalau misalnya kalian mager untuk buka-buka handphone. Ya udah, kalian tinggal dengerin aja lewat jam ini. Tapi ingat, kalau misalnya dalam keadaan rame, pasti sih nggak akan kedengeran ya suara yang ada di speaker di jam ini, karena dia kecil sekali guys speakernya. Jadi pastikan ya kalau bisa di tempat yang agak sepi dikit lah gitu ya. Jadi eksperimen kita berhasil, ternyata bisa guys ya, dari perangkat yang lain mau Apple atau Android bisa guys ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke review selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung coba aja nih ya, kita buka aja aplikasi Google Maps ya. Di sini ada Google Maps. Nah, ini ada ini juga sih, apa namanya, history ya, history yang kita sebelumnya udah pernah pakai ya Google Maps-nya lewat handphone ya. Sebelumnya ini ada ya. Nah, sekarang kita mau coba satu-satu aja nih. Kita mau coba history yang sebelumnya nih. Kalau misalnya kalian pakai mobil, dia itu 27 menit kalau misalnya kalian mau sampai ke tujuannya. Dan di sini kalau kita lihat kayaknya belum ada motor ya. Apa belum disetting atau gimana? Nah, kita mau coba untuk jalan kaki aja kali ya. Jadi untuk melihatnya, kalian bisa lihat sini juga nih. Lihat di jamnya ya. Cuman dia animasinya hampir sama, guys, seperti yang di handphone ya. Hampir sama seperti yang di handphone sini. Kurang lebih. Nah, di sini kalian kalau misalnya jalan nanti ya, kalian jalan di luar misalnya, kan ini kan saya pakai mode jalan ya. Nah, di sini kalian bisa zoom juga nih. Ya, zoom in juga bisa. Jadi kalian bisa kelihatan kalian ada di daerah mana. Dan ini juga kelihatan perumahan-perumahan kayak gitu tuh, kayak yang apa namanya? Animasi perumahannya kelihatan juga di sini, guys. Ini kalau misalnya kelihatan ya. Jadi maps-nya ini sangat-sangat worth it sekali, guys. Sangat-sangat bekerja dengan baik. Oke? Okay? Oke. Okay, sekarang kita mau coba lagi ke fitur yang lain, itu ini sih, guys. Ada namanya Google Assistant. Tuh. Ya kan? Nah, sekarang kita mau ngomong nih. Kita coba coba kita ulang lagi ya. Hello. Oke. Okay. Hey there. How can I help? Oke. Okay. Open the WhatsApp. Opening WhatsApp.
Yoi, gokil kan? Kalian bisa mudah, ya misalnya kalian kayak mager banget lah kita kan mau buka sesuatu aplikasi, bisa juga. Ini hampir mirip lah guys, seperti Apple Watch ya guys, tapi nggak mau kalah juga lah sama versi Android-nya gitu kan. Ini udah cocok banget guys buat sehari-hari kalian. Kalau misalnya kalian mau beli ini sih, saya sih rekomendasi banget. Memang harganya sih udah jutaan, tapi dengan harga segitu udah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini ada semua guys. Jadi bukan hanya untuk yang seperti ini aja, buat olahraga pun juga ada guys. Nah sekarang kita mulai nih untuk mode olahraga di sini ada 100++ ya. Banyak banget untuk working out-nya di sini guys. Jadi kalian mau pilih apa? Olahraga berenang, jalan ya, sprint, hiking, treadmill juga ada guys ini. Oke guys, kita mau coba bahas-bahas yang lain lagi. Mungkin kita kalau misalnya mau coba-coba kayak kadar darah, jantung, itu mungkin sudah sering lah kita review ya di smartwatch-smartwatch yang kita sudah review sebelumnya. Nah, kita mau coba untuk fitur-fitur yang lain nih ya, smartwatch yang belum ada di manapun. Nah, ya ini menurut saya ya, karena saya baru pertama kali nih mereview jam yang seperti Xiaomi Watch 2 Pro. Jadi saya sebenarnya penasaran sama fitur-fitur barunya nih. Nah, saya pas klik ini guys, di sini ada untuk komposisi tubuh. Jadi kalian bisa mengukur berapa persen sih yang ada di tubuh kita nih untuk saat ini, ya kan? Nah, sekarang ini kita mau coba ya sambil dipakai, ya. Nah, mungkin kalian penasaran, terus gimana ya si jam ini bisa mendetek? Jadi kita lupa tadi di awal ya, harusnya kita awal-awal ini kita udah apa namanya kasih tahu ya. Jadi untuk sensornya di sini guys, ya ini sensornya, dan ini yang ini untuk yang chargingnya. Ini sensor yang akan membaca yang ada di tubuh kita. Jadi kan dia nempel di sini. Nah, jadi si jam ini keluarin sensor dan dia akan mendetek yang ada di tubuh kita seluruhnya guys gitu. Nah, sekarang kita mau coba pasang dulu nih ke tangan saya dulu jamnya ya. Oke guys, langsung aja kita coba untuk body composition-nya ya. Nah, ini ada di tengah-tengah sini. Ya, yang biru-biru ini guys, kalian tinggal klik aja. Terus kalian klik start. Untuk berat badan kita asal-asalan dulu ya. Nah, untuk cara pakainya gampang banget, kalian dia 100%. Nah, ini dia guys. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kita, wow, fat saya lumayan 28% ya. Oke, untuk water 50, kayak saya kurang minum juga. Garamnya 2,2%, proteinnya 14. Kurang sehat kayaknya. Oke, oh female. Oke, ini mungkin saya settingan yang di ini guys ya, settingan yang di Mi Fitness ya. Saya lupa ganti jadinya. Ya maklumin aja guys ya. Ini buat contoh aja. Saya laki kok, bukan cewek. Nah, jadi untuk body composition-nya ya sudah kita buktikan dan oke, ya. Inilah untuk hasil yang saya punya nih yang ada di tubuh kita ya, yang di tubuh saya maksud saya ya. Seperti itu. Dan jam ini juga ternyata dia bisa menahan baterainya sampai 65 jam. Tapi tergantung dari pemakaian ya. Kalau misalnya kalian nih selama berhari-hari kalian pakai Google Maps di jam ini ya pasti akan cepat habis. Tapi kalau misal kalian tidak secara keseluruhan, mungkin kayak cuma dipakai ya jam biasa aja gitu ya. Nah, itu akan tahan sampai 5 hari atau 65 jam itu 5 hari ya guys ya. Jadi cukup tahan lama guys ini ya. Dan kalian harus tahu lagi nih, ada satu yang paling penting. Kalian bukan hanya aja nih buka kontak lewat headphone. Kalian juga bisa buka kontak atau misalnya kita sebutnya phone book lewat jam tersebut ya. Seperti ini. Kalian lihat ini phonebooknya semua tersimpan dan ini yang ada di handphone masuk semua ke sini. Nah, contoh kayak admin gudang kita. Kalian mau apa? Mau telepon juga bisa lewat jam ini atau mau SMS juga bisa. Kalian tinggal klik di sini aja. Ya ini keyboardnya. Coba ya. Coba kita klik dulu nih. Agak sulit juga ya. Nah, ini kalian bisa langsung SMS juga bisa. Bukan hanya itu juga, sebenarnya sih ada juga guys, apa namanya, seperti ini juga, telepon, ya,
Ini kalian juga bisa tinggal cari kontak juga di sini. Sama aja ya, ke kontak juga. Ya. Jadi kalian mau yang mana juga kalian pilih aja. Yang mungkin yang menurut kalian gampang aja di sini kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Ya. Jadi seperti apa saya bilang, ini udah all in banget. Ini jam udah the best banget sih. Ini cocok banget buat kalian ya. Untuk yang suka beraktivitas enggak mau ribet, ah ini solusinya guys. Jam Watch 2 Pro. Dan yang terakhir ini guys, untuk jamnya ini dia apa namanya bisa kalian ganti-ganti untuk strapnya ya. Tapi untuk strapnya ini pastinya akan dijual terpisah. Jadi dia tidak satu paket. Misalnya kalian mau beli tapi mau dapat lagi strapnya enggak, kalian harus beli lagi ya. Jadi kalian harus beli lagi untuk strapnya. Ya untuk strap ini kalian bisa copot kok di sini ya. Ini ada pengunci ini ya guys. Ya kalian bisa kelihatan sini ya. Ada pengunci di sini kalian bisa copot. Ya pada umumnya aja guys ya, seperti jam-jam yang pada yang lain juga. Jadi kalian bisa ganti model-model untuk strapnya. Jadi mungkin kalian ada yang favorit untuk strapnya kalian tinggal beli. Tapi ya saya nggak tahu sih untuk harganya berapa ya untuk strapnya ya. Karena ini kan udah bawaannya, jadi ya udah ini tinggal pakai aja gitu guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk review si jam Watch 2 Pro ini. Mungkin kalau misal saya masih banyak salah-salah kata untuk review ini, mohon dimaafkan guys ya, karena saya juga baru pertama kali untuk mereview jam yang all in kayak gini. Karena kalau saya lihat, kalau kita bahas terus sampai dalam, ini lama banget guys durasinya, beneran deh. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau ada part 2 nya silahkan kalian komen di bawah, nanti kita akan coba selengkap-lengkapnya kita akan review jam ini guys. Oke, okay? So misalnya kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika kalian tidak suka silahkan dislike. Oke, okay? Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan future baru dari Gaventia silahkan kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih guys, sampai jumpa di review berikutnya. Bye bye.